Oke, buat teman-teman, inilah suasananya di belakang layar ya. Dan di sini ada Wulan. Wulan, hai. Gimana hari ini sholawatan? Alhamdulillah, enak. Enak. Di sini juga ada Galang, Mas Surat. Nah, halo, Mas Surat nih. Ya. Mas Surat lagi cari THR ya. Tahu aja nih, Mas. Mas Surat lagi cari THR. Mudah-mudahan yang nonton banyak biar kita bisa ngasih THR juga nih dari penonton semuanya ya. Tentunya. Nah, harus dari kita. Dibantu ya buat teman-teman ya. Ya enggak Bulan? Ya, amin. Kita lagi cari THR nih buat Bulan. Amin. Mudah-mudahan bulan ini ada yang turun nih rezeki buat kita semuanya. Dan di sini ada Mas Arif nih, pemain kendang nih. Nah, nanti kita pakai lagi nih. Banyak yang komen nih, minta dikendangin lagi. Oke, siap. Nah, siap. Kalau pakai ini tambah bagus ya kayaknya? Bisa. Saya. Bisa. Aman ya? Aman. kita lagi cari-cari THR nih, teman-teman. Kita mundur dulu nih. Jalannya mundur. Di sini ada Wulan lagi. Wulan. Enakan sholawatan apa gimana nih? Hah? Ini gede banget, Kak. Nah, ada Mas Surat lagi latihan nih. Buat teman-teman semuanya. Mas Surat, tar dulu. Mas Surat. Apa yang mau disampaikan nih? Pokoknya harapan Surat untuk para subscriber, semua teman-teman yang ada dimanapun berada, tentunya buat kamu muslimat-muslimatnya selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di bulan yang penuh berkah ini para subscriber, teman-teman semuanya, bagi yang kaum umat muslim tentunya, senantiasa diberikan selalu kesehatan, diberi keselamatan, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin. Dan tentunya di hari lebaran nanti bisa dipertemukan dengan keluarga-keluarga tercinta Anda. Semoga bisa berkumpul merayakan hari kemenangan Anda semua. Dan jangan lupa untuk selalu ikuti channel yang targeting, subscribe, like, dan komennya. Tentunya buat talent-talent yang lain juga biar tidak ketinggalan video-video. Dari Wulan. Wulan, apa yang mau disampaikan nih? Apa ya? Ya pokoknya semuanya semoga bulan puasa ini puasanya pada lancar ya, dan berkah, sehat selalu, ya panjang umur, panjang rezeki. Amin. Ya, apa lagi ya? Pokoknya gitu sih, Kak. Kesemulan bingung mau nyusun apa lagi. Oke. Gimana nih? Video klip Wulan kan mau tayang nih. Oh, yang itu ya. Lagu Melayu terbaru ya. Buat teman-teman nanti dibantu ramekan ya. Nanti kita selipin nama channelnya di video ini ya. Bantu Wulan terus. Iya, support terus ya. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan dapat tercapai ya. Dan mudah-mudahan dari para pengamen bisa termotivasi. Dan saya juga mau nanya lagi nih Wulan. Wulan, kemarin kan ada yang komen nih. Wulan kalau ngamen bawa anak. Anak siapa gitu kan? Itu masih sering ada yang komen kayak gitu. Itu anak kandung Wulan. Anak Wulan. Terus ada ini, ada lagi Mas Surat. Kenapa kalau digendong tuh selalu tidur gitu? Oh iya. Mungkin kan prasangkanya orang dikasih apa gitu kan. Kemarin memang ada yang komen Wulan dikasih apa gitu kok bisa tidur gitu kan. Makanya kalau pas sudah ngantuk digendong denger Wulan nyanyi malah ketiduran, apalagi kena AC dingin. Pasti tidur pules. Galang tuh kalau anaknya Wulan, kalau seumpamanya pas Wulan nyanyi
udah ngantuk, kena AC langsung pules ya? Itu pula segala. Soalnya kayaknya kepanasan Mas Surat kayak gini kan, panas main-main gitu kan. Giliran kayak sekarang tuh aktif banget, kalau siang aktif. Ini aja belum tidur, udah ngantuk katanya. Paling nanti di lagu berikutnya bisa tidur. Tapi kalau digendong kasihan, soalnya lagi ada yang kecil calon adanya galang. Dan bapaknya lagi getol usaha untuk buat persalinannya nanti. Lagi ngebut ceritanya, narik apa grab. Setuju nggak Mas Surat kalau besok-besok saya undang nih biar masuk channel nih? Setuju nggak nih? Siapa suaminya? Oh, kan banyak yang nanya nih. Iya, tapi suaminya selalu sibuk dengan pekerjaannya. Oh, nih Mas Arben, kenapa nggak mau nih besok saya sibuk colong nih videonya? Fokus buat nyari dana persalinan adanya galang. Adanya galang. Ya, semoga nanya ya. Semoga nanti diberi kelancaran dalam persalinannya. Tentunya kedua orang tuanya, buat ibunya ataupun anaknya diberi selalu keselamatan. Ini juga sering nih Bulan dan Mas Surat. Channel Ian Star King cuman memanfaatkan itu, respon dari Bulan gimana ini? Hah? Dari Bulan dulu nih. Channel Ian Star King cuman memanfaatkan. Gak mau ngasih apa-apa. Ayo. Pendapatannya apa kamu? Enggak, pokoknya Ulan seneng aja ikut konten begini. Merasa terbantu enggak sih? Iya. Kalau alhamdulillah, bersyukur. Kalau enggak kan saya pulang kampung. Iya. Kenapa Ulan? Coba jelasin. Iya, mungkin merasa terbantu aja. Mungkin ada beberapa orang yang belum tahu tentang konten ya Mas Surat ya. Banyak. Gimana? Bukan belum tahu. Banyak sebagian orang yang mungkin belum paham dengan caranya kreator ataupun talent-talentnya. Ada yang berpendapat si talent itu cuma dimanfaatkan oleh si kreator. Padahal kalau bagi saya, apa tuh yang sarking lah, yang saya rasakan bersama Ulan beda. Ya bedanya karena dalam penghasilan itu kita masih kebagian dari yang stalking. Apalagi semua meter per bulan ada terusan untuk sekali ngonten juga alhamdulillah ada. Jadi alhamdulillah nggak seperti yang dibicarakan oleh orang-orang. Kadang saya sedih tahu Mas Surat. Tapi ya para subscriber sebagian memberi semangat nih ya. Ya, ya kalau sudah paham ya. Kalau nggak begitu, pasti kita nggak bakalan pernah mikir ya Mas Surat. Ya benar. Kalau yang udah paham pasti ya memberi support dengan kita. Udah paham dengan kreator atau apa, dia tahu penghasilan gimana, pasti dia selalu mendukung yang sarking. Itu pasti. Karena udah tahu dari mana pendapatannya, seberapa pendapatannya pasti paham. Dan kemarin juga ada Mas Surat, si Wulan suruh itu rekaman-rekaman, itu kan banyak kan yang komen. Nah, sekarang video klip Wulan tayang di mana coba? Di Wulan Official sama lagu pop. Lagu Melayu terbaru channel ya, channelnya segera tayang di channel. Nanti kita iya, belum tayang sih kayaknya, nanti sore tayang. Oke. Jangan lupa untuk mampir ya ke Wulan Official, tonton ya video klip Wulan dengan lagu terbarunya. Apa judulnya? Judulnya apa? Terlanjur Menelan Dusta. Sama? Sama Hujan. Ya. Oke. Terima kasih Mas Surat Wulan atas waktunya. Semoga semuanya lancar dan berkah selalu. Amin.